Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أنزل إلينا الهدى والحق من لدنه بشيرا ونذيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين المتقين صلى الله وسلم وتبارك على ذلكم النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia melalui Malaikat Jibril. Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan yang perlu untuk diketahui oleh seseorang. Hal yang terbaik dari semua pendidikan di dunia ini adalah Al-Quran. Dan memperolehnya adalah wajib bagi setiap muslim. Karena itu maka orang yang bersama dengan Al-Quran itu ma'as-safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat. Jadi pastinya dan tentunya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, baik itu dia bisa membacanya ataupun dia tidak bisa membacanya sampai dengan lancar, dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau lancar. Kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran itu pastinya akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang menghafalkan Al-Quran itu, dia ini seperti orang yang sudah di tengah di siang bolong, seperti orang buta di siang bolong. Dia itu dia sudah tahu jalan. Orang yang sudah mengerti jalannya. Kenapa? Karena dia sudah hafal Al-Quran. Nah, karena itulah maka orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, bisa menguasai Al-Quran, apalagi bisa memaknai dan memahami, mentafsirkan Al-Quran ini, dia akan mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh, solehah, muslih, dan muslihah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu Al-Quran ini pastinya tidak mudah begitu saja untuk dibaca atau dikuasai. Karena hanya orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca, untuk menghafalkan, dan untuk memahaminya. Seperti hadis Rasulullah SAW, yaitu doa untuk Abdullah ibn Mas'ud. Apa doanya? Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang hukum-hukum agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya Al-Quran at-ta'wil itu. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian menguasai Al-Quran, ini akan mampu untuk melahirkan generasi-generasi yang saleh, generasi-generasi yang muslih, generasi-generasi yang mampu untuk berjihad dan menjadi mujahid di dalam perjuangan agama Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.